Halo semuanya, selamat datang lagi di Silverfish. Oke, sekarang aku akan datang ke kalian. Jadi kali ini aku mau buat dua toko-toko yang mirip di Indonesia, teman-teman. Jadi aku mau lihat kanan kiri ini. Nah, kalau kalian bisa lihat kan nih, aku sudah buat toko toko yang ada di dekat-dekat rumah kalian ya, teman-teman. Misalkan ada Canon, ini tempat fotokopi. Nah, terus di sebelah sana aku mau datang lagi. Ini ada yang lebih mirip lagi, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini ada toko ABC ini. Jadi kalian bisa tahu lah ini merek apa dan dalamnya ini dia sendiri. Wow, ini benar-benar komplit guys. Jadi ini ada rokok, terus ada beras nih. Ini kalau diklik, coba yang bawah nani snack, snack rice, rice itu artinya nasi. Terus ini ada apa nih? Nah ini spice, spice ini bumbu-bumbu berarti ini ada pisang juga teman-teman. Ini ada tempat etalasenya. Ini kalau diklik, ini masih signboard ya dari Real Trend Mode. Nah, dan ini kalau diklik, nanti akan muncul makanan. Dan itu ada komplit tuh, ada susu, terus ada makanan lagi. Jadi sekarang aku mau buat ini, tapi aku buatnya bukan di tepi jalan kayak gini. Aku mau ke dalam pasar teman-teman. Oke, jadi kita akan ke pasar. Oke, jadi di pasar tradisional teman-teman. Dan ini pasarnya jadi masih setengah jadi. Yang ini udah tembok, yang ini masih batu sama bata. Oke, jadi langsung saja aku mau buat di sini. Nanti aku akan buat seperti yang di sana. Oke, jadi pertama kita akan cari pakai mod. Oke, ini di sini ada banyak nih. Spice coba kita cari. Nah, ini ada bumbunya banyak. Jadi ini tuh ada item-itemnya nih, misalkan ada cabai. Nah, kita akan cari misalkan indigo powder ini apa? Oh, warna biru gak ada di sini. Nah, ini tepung nih, floor itu tepung. Nah, terus ini ada lada hitam. Ini ada green tea juga. Nah, terus ada makanan-makanan juga, ada keranjang. Misalkan ada ini nih, belanja. Ini ditaruh di depan aja. Ya, tapi biasanya kalau di pasar tradisional tuh gak ada ya ini kok. Oke, bagus.
dapat ini Spider-Man. Jadi kalau yang kasar ini langsung oh. Kita kasih bisa dua sih ada namanya Pak Spider-Man. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi nih pasarnya dan sudah aku kasih nama tuh pasar pun teman-teman. Oke, jadi walaupun pasarnya ini bukan gede banget, ya kecil juga enggak, tapi udah detail nih teman-teman. Jadi udah aku tambahin, ini ada sekatnya, terus ada tempat jual buah. Nah, satu lagi nih di pojok sini. Halo bang, lagi cacat ya bang? Ya jadi biasanya kalau di pojok pasar lah, you know lah ada apa nih. Nah, gue belum punya koin pak, kasih koin aja deh, coba. Koin. Nah, hitung-hitung amal teman-teman. Oke, kita buang. Nih, Pak, ambil aja tuh. Gede banget tuh koinnya tuh. Nah. Tuh, mantap tuh dimakan langsung tuh. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, di sini ada tempat rak barang lagi. Tapi nanggung banget di sini kecil. Nah, terus ini udah aku tambahin, ini ada tempat buat nyapu-nyapu ya. Oh ya, di sana juga ada tuh pel. Tapi nggak guna juga ya ada pel di tempat. Ya. Ini udah acak-acakan kayak gini, guys. Terus ada Rara dan ini ada dingklik teman-teman. Jadi kalau kalian tahu nih, kalau orang-orang kan biasanya pakai dingklik kayak gini. Oke, terus ini ada makanan-makanannya, udah komplit banget. Tuh ada cookies juga, tuh ada abangnya nggak mau liatin tuh. Cuek, ya. Harga-harga barang pada naik ya, bang? Bang, halo. Cabenya berapa, bang? Halo, bang. Ya, nggak mau jualin, guys. Jadi di sini nggak ada cabai, guys. Ini ada lobster. Ini ada sayur-sayuran. Dan di sini ini ada banyak ikannya teman-teman. Hidangan laut jadi hidangan seafood guys. Oke jadi ini teman-teman kita kasarnya setelah ada jadi. Nah oke sampai depan ada payung-payungnya ada. Jadi di sini minusnya cuma nggak ada orangnya ya. Karena di sini juga NPC-nya juga terbatas banget teman-teman. Oke. Oke terima kasih sudah menonton video ini. Oke buat yang tanya mod. Kalian bisa cari di video sebelumnya yang di video stasiun Poncol itu kan ada pernah aku share. Nah itu kalian bisa download di situ. Mod-modnya ada semua di sana. Termasuk ada addon di dalam mod. Jadi nggak cuma ini aja. Semua di dalam situ tuh sudah aku share kemarin yang di stasiun Poncol itu ya. Nah gitu aja teman-teman. Oke. Sekian dulu guys. Sampai jumpa di video yang berikutnya.